Pono. Tiba-tiba ini dicegat di situ. Yang mana dicegat? Yang ini. Yang dipukul pakai apa dipukulnya? Pakai tangan, Om. Tangan kosong. Iya, dikeroyok. Aku mau nggak suka Tera. Ini Pak baru sekarang. Itu pada ngomong tuh tangkepin aja Pak tiap malam itu katanya. Lagi pada ngapain? Siapa? Sama siapa? Sama nggak tahu Om. Mana orangnya? Izin melaporkan. Kabur. 21. Orang kenapa? Masalahnya kenapa? Tiba-tiba dicegat. Malpot bro. Langsung 8 menit atas. Kenapa ini ada? Situasi penuh itu. Coba lihat-lihat. Aku tak pasti tahu. Tadi malam itu. Kebetulan tiba-tiba dicegat di situ. Yang mana dicegat? Yang mana? Ini sama ini. Yang dipukul pakai apa dipukulnya? Pakai tangan, Om. Tangan kosong. Iya, dikeroyok. Terus ngomongnya apa? Udah kayak gitu. Terus kamu bilang apa? Bukan, Om, kata-kata. Terus? Bukan, itu datang langsung. Iya, dikeroyok langsung, Om. Berapa banyak orang? Kan? Adalah sekitar 8 orang mungkin. Pakai atribut enggak? Enggak, pakai biasa. Motornya itu ada kosong. Buka motornya bisa enggak? Belum. Buka aja, buka. Terus ini. Harap. Kalau pas matanya. Rabun apa buyar enggak? Buyar mah enggak. Jadi kena pas kulit keluar. Terus gimana? Sekarang kamu kemana? Mau laporan? Mau laporan paling nunggu aku kakak aku di. Ya udah, nanti minta antar kakaknya ya. Kalau mau laporan ini kan masuknya wilayahnya Sumber Bandung yang di sana yang di Braga ke sana ya. Nanti ke sana aja ya. Kalau misalnya udah kakaknya datang laporan aja ya. Ada identitasnya, apa identitas? Berarti Pak aja di SMP on. KTP nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Pelajar sekolah di mana? Di. Nggak ada yang diambil barang-barangnya kan? Helm ya. Helm aja. Helm ini. Helm di bawah. Oh, tadi nggak sempat nolongin kali ya? Nolongin. Nah terus? Dikeroyok, juga dikeroyok. Nggak ada yang bawa apa? Jam nggak ada ya? Mereka kurang tahu. Pada lari kemana? Pada lari ke sana, Om. Kemana? Tadi teh balik lagi, selesai kronologi, balik lagi ke sini langsung dia teh apa gerung-gerung lah kayak istilah nangtang lagi. Apa? Vario. Ada videoin enggak tadi? Enggak ada. Tadi yang ngegerung-gerung saya setahu saya lihat mah ya, Om, pakai motor bebek. Vario. Bebek 2 tak. Vario. 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 Langsung abis gerung-gerung gitu kan langsung arah ke sana. Ya udah ya. Tolong bantu ini rekannya ya. Kalian ya. Nanti nunggu katanya. Kalau ada kakaknya minta antar, kalau mau bikin laporan silakan aja. Ya, ke Polsek Sumur Bandung ya. Kalau udah laporan ke Polsek, minta disusul ke dokter. Tapi dia wajib lagi temannya ya. Ini maulah berobat ya. Di sini nanti mereka balik lagi nanti kan diserang lagi. Jadi kalian rekan-rekannya itu amankan, belum perlu bawa ke rumah sakit berobat dulu ya. Nah, janganlah nomor-nomor. Mereka nanti ya. Pada saat kami tim Prabu Dua Lodaya Presisi melaksanakan giat rutin patroli di malam hari, kami menerima laporan dari salah satu masyarakat sekitar daerah Taman Musik adanya keributan antara remaja. Kemudian betul saja setelah dicek kami mendapati ada beberapa remaja dan berkoordinasi dengan kami tentang adanya keributan tersebut dan yang bersangkutan menyatakan bahwa telah dipukul sama beberapa orang yang lewat dengan menggunakan kurang lebih 5 unit sepeda motor yang berboncengan dan kami pun menindaklanjuti mendalami informasi tersebut dan mereka setelah memukuli remaja tersebut mereka langsung cabut
meninggalkan daerah itu. Kemudian kami pun mengedukasi terhadap mereka remaja yang masih berada di situ untuk mengarahkan apabila akan membuat laporan, saya arahkan ke polsek setempat yaitu wilayah sesuai dengan hukum Polsek Sumur Bandung. Kemudian yang selanjutnya mereka saya himbau supaya secepatnya untuk membubarkan diri. Si mana ada ribut yang kurang mana mana? Yang kurang mana? Kapal pak, dah habis tarik data. Ya, mana naon maksudnya ribut yang budak mana sih? Mana yang sebar orang, Bi, jujur? Banyak apa enggak? Sebar orang. Banyak kan enggak gitu. Orang mana, wae? Di Jembar. Kalau lompatan ke mana? Tadi kan juga di kelas berapa? Kamu sekolah? Iya. Kelas berapa? Kelas 7. Mana maksudnya naon? Ngalaman budak mana tadi ribut memuai lu? Budak mana? Jujur aja deh, sok peprati. Samsi, Pak. Samsi mana? Seberang, Pak. Lah naon maksudnya mana? Enggak tahu aku mah. Jadi korban teh mobil karo bus ka sana sih. Enggak tahu. Aku mah ini baru, Pak. Sumpah. Baru, Pak. Wah, baru ketangkep kamu teh. Ngono kapang gitu. Ces, semua juga Julia ngomongnya baru, tau enggak? Sebelah mana kamu tadi ngumpulnya? Aku mah tadi, Pak. Ya, yang tadi. Terus di seberang juga di sana juga banyak kan? Banyak juga, Pak. Siapa teman kamu? Ya. Di mana? Itu Pak di Asbar. Ya udah pada pergi ya tuh sekarang udah tahu atau kamu ditangkepin. Itu yang paling tua SMA atau udah lulus? Enggak tahu. Enggak kenal, aku mah 2A. Lah, kamu ngapain main sama yang enggak kenal tuh? Enggak tahu diajakin teman SMP. Kamu mana diajakin? Orang mana? Mana yang orang mana? Aku Gang Bunga. Gang Bunga. Pak, kalau Gang Bunga sebelah mana, Pak? Belasana, Pak. Jauh? Lumayan. Naon main jauh-jauh ke dia tuh. Iya, janjian tuh. Aku baru. Cuma baru-baru wae. Beneran, Pak, sumpah. Iya, baru ketangkep. Mau bikin masalah udah jauh, kamu bukan orang sini lagi, kamu. Itu tiap hari ngapain sih gitu, kata orang-orang sini. Tiap hari kerjanya kalian tuh kayak gitu, ngapain sih? Aku mah nggak suka ini, Pak. Itu pada ngomong tuh, tangkepin aja Pak, tiap malam itu katanya. Nih, lihat nih, semua ban, duren, segala ada, kayu. Oh, itu ramai.
sayang orang sama sama kamu ininya kalau pulang sama kamu sama siapa tim di belakang pak belakang gimana yang melihat orang tadi kamu lari paling depan kok emang saya buta adi, saya kan lihat kamu yang paling depan lari itu duluan tuh kamu nanti saya lapor ke kepala sekolah biar kau dikeluarin ya jelas jelas ngapain kamu kayak gini-gini? Hah? Kalau ada gunanya kamu kayak gini-gini ngapain masuk sekolah juga kok? Bukannya di rumah kamu. Pada saat kami melakukan kembali patroli ke daerah Jalan Cicadas. Tepatnya di Gang Asep Berlian, kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tawuran. Kami pun langsung mengejar ke daerah Jalan Asep Berlian tersebut. Betul saja mereka sedang mengumpul berkelompok di situ. Kemudian kami melakukan pengajaran terhadap kelompok anak-anak pemuda yang telah melakukan tawuran dengan wilayah seberang Jalan Cicadas tersebut. Dan di antaranya ada 3 orang remaja yang kami dapati, kami amankan. Kemudian setelah kami geledah, identitasnya tidak ada dan memang dalam keadaan kami periksa tidak terdapat barang bukti yang mereka bawa telah melakukan tawuran tersebut. Namun setelah kita interogasi, mereka mengakui telah melakukan tawuran dengan remaja seberang Jalan Cicadas tersebut. Dan akhirnya kami pun membawa ke Polsek untuk diserahkan proses lebih lanjut, dikasih pembinaan untuk sebagai efek jera.